mereka yang mendaftar tapi tidak mengembalikan dokumen. Sampai hari ini ada saudara mendaftar tapi belum mengembalikan dokumen penawaran, Pak. Yang masalah utamanya gimana ini? Ini yang putus sana, Pak. Jadi putus ini akibat kendaraan overload ini dia sering melintas ambil sisi kanan. Nah, dia melakukan pengereman pas di daerah ini. Yang besar mereka. Karena ini kan di depan ada jalannya menurun dan berbelok. Jadi kemungkinan ada kendaraan yang dan sebelah ujung itu. Ya. Jadi putus beberapa bulan kemudian yang sana yang sebelah sana ke ikut, Pak. Ya. Oke, Pak. Ya. Nah, ini ya, nanti kita mau pasang hengernya, jadi menambah henger lagi di sebelah luar. Yang mana? Ini, Pak. Ya. Oh, mesin putar ya, mesin ya? Ya. Yang kemungkinan tidak pun jalannya. Jadi yang tim kata JJJ beberapa komputer dengan kami yang didata mereka mengambil bulannya itu. Iya, dia tidak turun, Pak. Ini sudah turun, Pak. Sekitar hampir 20 cm, ya. Jadi kita di ya. Jadi nanti kita akan tarik dia naik lagi, Pak. Nanti perlu kita tarik, kita pakai hanger yang itu di tapi sisi luar, nanti kita tarik. Jadi sisi ini turun, sisi sebelah masih normal. Ya, ini karena kan dia monolit lantainya dengan crossbeamnya. Ini sistem menggantung dia, Pak. Beda dengan jembatan di sana. Jembatan di sana semua ditopang oleh balok memanjang. Balok memanjang. Ya. Jadi agak aman, Pak, mereka. Kalau ini semua menggantung. Jadi nanti dipakai ini dengan hanger-hangernya semua. Ini pengaruh ini, Pak. Pengaruh retaknya ternyata. Karena ini sudah mati. Kepasangkan dia 1 mili, Pak. Nah, ini dia dulu. Kapasnya turun. Ini mulai. Ini kan bekerja, Pak, ini dalam. Jadi dia betonnya ya semua. Iya, Pak, semua. Berarti untuk transisi, Pak. Kita ini penanganan ini di FRT semua kuat. Sudah dikupas, sudah dikupas. Iya, Pak, ini diperbaiki. Karena di dalam ini aman, Pak. Anggarannya yang biasanya kan berapa? 11,5. Ada 114 peserta yang mencoba lihat-lihat, tapi tidak berani mengembalikan dokumen karena berat, Pak. Perbaikan antara balok memanjang itu agak repot. Baru sistem kan sistem menggantung, dia harus ada alat-alatnya. Ini nggak pakai dongkrak, Pak. Jadi kita sistem menggantung semua dari atas, karena ininya dinilai masih kuat. Ya, semua kita dari atas. Tinggal di ya. Ya. Jadi ini kemungkinan kita akan ya paling sekitar kemarin sama Pak Ali kemarin ya. Jadi kita perbaiki kok ini ditutup. Ada apa? Jadi ini kita perbaiki, kita tutup tambah tapi kita berikan karena motor itu sudah rusak. Jadi kalau kita ambil kita akan Bentar. Ya, jadi setiap berapa bulan kita cukup lagi.